Kalau saya bilang make up ini jadi bikin orang tambah kelihatan dewasa. Ya enggak? Jadi wajah bocahnya udah hilang ya. Iyalah, orang udah 50 tahun lebih mana bisa sih jadi kelihatan jadi wajah bocah, ya enggak? Oke, pertama-tama kita menggambar alis dulu. Oke, setelah alis terbentuk, sekarang kita pakai concealer di sebagian sini ya. Kasih bedak di sininya. Di sini kita pakai warna. Setelah itu kita pakai warna yang lebih muda. Saya akan kasih warna coklat muda di sini.
sekarang saya akan pasang bulu mata dulu. Oke, bulu mata sudah dipasang. Sekarang tinggal pakai blush on. Bagian hidung. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Jangan lupa pakai highlighter supaya wajah kita kelihatan glowing. Kita pakai bedak. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Kalau udah umur segini tuh ya, kadang-kadang lupa. Apa ya yang belum ya? Lihat lagi ke kaca, ternyata bener kan bagian mata sini bawah belum. Oke, sepertinya sudah selesai. Tinggal lipstiknya aja kita tambahin yang warnanya hampir sama bajunya ya. Biar kelihatan lebih tebal bibirnya, kita tambah, lewatin dari garis ini, dari garis bibir. Bawahnya kurang tebal. Kita rapikan. Bibir saya jadi tebal. Sini sudut sini juga kita tambah. Love, really love, 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 like a flame. It's burn you.
Nah, ini sudah selesai. Ini pertama kali saya coba make up seperti ini. Kelihatannya mata saya jadi lebih lancip. Wajahnya juga jadi kelihatan lancip ya. Oke, ini namanya teknik make up foxy eyes. Seperti ini. Kelihatannya sih seperti jadi lebih dewasa ya. Jadi sesuai dengan usia. Nih, saya lagi suka ikutin tutorial make up-nya dia nih. Lucu, orangnya lucu banget. Masih muda. Oke, itu tadi tutorial Foxy Eye Makeup. Coba ya, belajar ya. Belajar di rumah sendiri. Biar saya juga semangat kasih taunya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.